Kehidupan rumah tangga yang dibangun pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven kian diselimuti kebahagiaan sejak anak kedua mereka Kenzo Eldrago Wong terlahir ke dunia pada tanggal 9 Oktober 2021 lalu. Hari-hari yang kini dijalani oleh Paula pun hanya seputar mengurus suami dan anak-anaknya. Meski sudah memiliki dua orang anak, namun wanita cantik ini mengaku tak kerepotan karena sang suami selalu membantunya. Lantas seperti apa tumbuh kembang kedua anak mereka dan bagaimana cara mereka berbagi tugas dalam hal mengurus sang buah hati? Kalau misalnya mata gelip gimana? Enggak lagi dekat sama sama aja sih. Gimana tambah ini ya, tambah apa? Saya tuh sayang banget sama adik. Sayang banget. Nah kan itu kadang-kadang saya juga gak pernah ngelihat kalau anak kecil itu suka cium-ciumin adiknya ya. Kalau misalkan ini tadi kok gak tahu deh. Begitu banget sama anak mau itu adiknya atau enggak teman-temannya ya, sebayanya. Dia gemes, cium-ciumin. Jadi kayak saya sampai penyayang ya. Enggak yang mana. Ya. Saya sampai kadang-kadang gue ya. Malah takutnya mereka iri sih. Karena hampir baik sama semuanya ya. Iya sih, yang bibit itu masih oke lah ya. Maksudnya kayak kalau untungnya kayaknya udah mulai bisa ngerti, dikasih tahu apa segala macam. Jadi udah bisa nakasin macam-macam. Kadang-kadang juga dia juga ini kok apa namanya, sama adiknya juga gak yang maksudnya yang repot itu kalau misalnya dia jadi cranky atau jadi kayak manja banget. Jadi enggak sih, sangat pengertian banget, makasih. Iya pengertian banget, jadi enggak ngerepotin sama sekali. Udah satu bulan lebih, sekarang bulan jalan. Kembangannya ya baik-baik aja. Sekarang juga apa namanya, alhamdulillah juga gak rewel. Jadi semuanya sih, ya kayaknya doang bayi sih. Ada begadang lagi gak nih? Gitu, bantuin. Kalau yang bangun piano biasanya papanya aku ibunya, karena kan sekali yang suruh mas segala macam. Jadi kita bagi-bagi. Kalau saya sih nikmati mas jam 1 nangis, panggil papa, habis itu kita temuin lagi, kita bangun. Karena nanti juga pas udah main day gak ada, kan, ada begitu lagi sih ya. Jadi banyak orang yang bilang nikmatin aja dan memang benar sih, akhirnya saya nikmatin kan, ya, gak ngerasa capek. Ya, anda pakai keturunan Jaya juga masih? Saya jarang tidur malam. Mas Baim, ya anda keturunan Jaya juga gak kayak bapaknya? Jaya gak tuh katanya? Jaya. Jangan banget. Dia coba kayak gini. Jano sayang bapak enggak? Enggak usah. Sayang bapak enggak? Sayang. Makasih.